Satpol PP Kabupaten Samosir kerjasama Polres Samosir laksanakan penertiban tempat hiburan malam kafe Rindu Alam pada hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022 yang dimulai pukul 23.30 WIB di Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Penertiban tempat hiburan malam tersebut dipimpin oleh Pitka Satpol PP Kabupaten Samosir Royjen Pasaribu, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Filipi Simarmata, dan Kabak Ops Polres Samosir Kompol LS Siregar, SH. Penutupan tempat hiburan malam kafe Rindu Alam dilakukan karena tidak memiliki izin dan sesuai permintaan dari masyarakat Desa Huta Tinggi saat audiensi kepada Kapolres Samosir yang dihadiri oleh instansi terkait pada hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022 pukul 17.30 WIB di Mako Polres Samosir. Saat dilaksanakan penertiban tempat hiburan malam pada kafe Rindu Alam, sudah dalam keadaan tidak beroperasi, dan pintu posisi terkunci dengan keadaan lampu mati. Namun pada saat akan dilakukan penyegelan, terdapat tiga orang yang mengaku sebagai pegawai Rindu Alam, yang selanjutnya ketiga orang tersebut dibawa ke Mako Polres Samosir untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, Sat Narkoba Polres Samosir melakukan tes urine terhadap ketiga orang tersebut dengan hasil negatif. Ini mau disegel ini. Atas permintaan dari Kasatpol PP Kabupaten Samosir Royjen Pasaribu, pihak PLN memutus sementara arus listrik tempat hiburan malam kafe Rindu Alam. Selanjutnya anggota Satpol PP Kabupaten Samosir melakukan penyegelan terhadap tempat hiburan malam kafe Rindu Malam dengan menempelkan spanduk di pintu masuk tempat hiburan malam. Informasi ini disampaikan Samosir TV. Maju. Ayo. Malam ini Pak, kita ada melihat penutupan terhadap KP Rindu Alam di Jalan Riong Kurniuta ya, Huta Tinggi. Apa Pak dasar hukumnya Pak penutupan KP itu Pak? Dasar hukum yang menjadi dasar kita adalah Perda nomor 5 tahun 2021 tentang ketentraman ketertiban umum serta ya. Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2021 penutupan hiburan malam. Ya. Ya, itu yang menjadi dasarnya, Pak. Izin-izin apa aja, Pak, yang tidak dimiliki oleh KP Rindu Alam itu, Pak? Mereka tidak memiliki satu pun izin karena perubahan atas PP nomor 5 tahun 2021 juga. Ya. Jadi ada perubahan mengenai perizinan, Pak. Yang tadinya itu kewenangan kabupaten menjadi kewenangan provinsi. Maka secara otomatis izin yang mereka miliki itu harus mereka upgrade ke sistem OSS 1.1. Ya. Begitu, Pak. Terhadap KP-KP yang lain, Pak, yang tidak punya izin gimana, Pak? KP-KP yang tidak punya izin tetap akan kita lakukan, Pak, sesuai dengan SOP yang ada. Ya, bagaimana Pak himbauan Bapak terhadap masyarakat yang menikmati fasilitas Rindu Alam, Pak? Sebenarnya bagi masyarakat saya minta, saya mohonlah, karena sudah kita lakukan operasi penutupan sementara sampai mereka memiliki izin, saran kami untuk tidak dulu mengunjungi yang tidak punya izin. Terhadap KP-KP yang lain, Pak, yang tidak punya izin gimana, Pak? Kita akan lakukan tetap penutupan itu, Pak. Oke, Pak. Jika mereka masih tetap beroperasi. Izin, Pak, berapa KP yang tidak memiliki izin, Pak, di Kabupaten Samosir ini, Pak? Untuk sampai datanya ke kita, Satpol PP itu ada 11. Kondisi yang 11 itu ada satu yang sudah mendapatkan izin, yaitu Royce Pub. Lalu yang satu, saya lupa namanya, di daerah Sianting-Anting,
itu sudah tutup permanen memang, udah nggak buka lagi mereka. Jadi ada 9 pak yang tidak memiliki izin yang masuk datanya ke kita. Jadi nanti tidak lanjut pak, akan juga dilakukan penindakan pak seperti malam ini? Iya, bila mereka masih tetap melanggar daripada penutupan sementara yang sudah kita tetapkan. Terima kasih pak.